Tenang, Lek. Dipangan bagian ini. Lulu. Woi, lumayan, Lek. Geter ini. Merapatlah sini, udah ngumpul, kok. Ngumpul ini kan yang susah kalau udah ngumpul gini. Waduh. Ya oke, papa. Oke masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera, salam baik buat teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, tambah sukses apapun karya dan usaha. Amin. Oke masih ya. Kesempatan kali ini saya memancing di sini nih. Spotnya masih Dam Duri Angkang, Kota Batam. Dekat-dekat pohon-pohon itu ya, pohon-pohon putri malu. Dalam segini. Dasarnya berpasir mas ya, banyak lubang ya. Mudah-mudahan ada yang gede. Oke. Gak usah lama-lama karena waktu ada kesempatan, tanpa ada waktu enggak punya kesempatan. Mantul. Oke mas, seperti biasa sebelum kita uncal-uncal mau persiapan umpan diracik-racik dulu ya. Ini saya mau menggunakan ini nih. Nah, ini GPU dan ini jeruk sambal alias jeruk nipis. Ya mirip-mirip lah mas ya. Tapi suruhnya kawan itu saudara kita satu hobi menggunakan jeruk sambal karena saya nyari gak dapat jadi pakai jeruk ini aja, jeruk nipis. Ini komentarnya seperti ini mas ya. Bang Jelotot itu adalah pengikut saya, apa ya, pengikut di video Penspek atau video Facebook. Gak apa-apa, kita cobain ya resep dari Bang Jelotot. Ini lumutnya super. Nah, super. Semi kasar enggak, halus enggak ya, pas banget ya. Kita mau pakai sedikit aja mas ya, segini aja, jangan terlalu banyak nanti asem karena tempatnya kecil. Dan ditambah sedikit GPU, ini jangan terlalu banyak juga karena lumutnya enggak kasar-kasar banget ya, udah sekitar 4-5 tetes. Dan juga lumutnya jangan terlalu banyak ngasihnya, sayang nanti kalau ikan nggak makan keburu mati. Nah. Oke, langsung uncal-uncal. Mantap. Parah masih siang-siang bolong, nyamuknya banyak sekali ya. Abang, abang sayang. Kenapa di situ sendirian, Bang? Sinilah biar ada kawan. Mancing enggak dapat ikan ya, Bang? Sini lu iwak-iwak tok. Mancing kok enggak mau dapat ikan. Oh. Alhamdulillah, Lik. Babon. Oh, babon apaan anaknya? Alah masuk angin, Lik, Lik, gantungan kunci lagi. Gantungan kunci. Masih ya, perdana nih ya, gantungan kunci. Ini rilis aja apa enggak ya? Duh. Aja ya. Buat makan kucing nih, Lek. Untuk kantong lu. Ganggu romantik aja. Nyari ikan sama mancing. Alhamdulillah, Lik. Lo kena lagi. Ayo, gantungan kunci lagi. Laris manis, Lik. Masuk angin. Babon. Babon apa do jari? Ini settingan dalam Mas ya. Sekitar 120-an. Kecil juga yang makan, harusnya yang gede loh. Seneng, Lik. Iwak-iwak tok. Alhamdulillah masih. Masih gantungan kunci. Nah. Gantungan kunci syukuri aja. Kita rilis ya, panggil mamakmu suruh kesini nih. Nah. Gak apa-apa, dari ke belakang nanti gak nyangkut. Babon.
Babon apaan nih babon? Oke Mas, uncal-uncal lagi. Nah ini buat teman-teman yang pernah komentar katanya spotnya bagus, ikannya banyak, apapun campurannya makan. Nah sini tak jak mancing. Wani apa ora? Ini loh dari siang nih belum dapat nih, baru 2 ekor nih. Ini lumutnya nih. Nah, mancing itu gampang Mas, ngumpulin ikan di sini yang susah. Iya apa ora? Iya. Iya. Oke, dimakan nih. Terus terus. Apa sih deh? Prul. Gondol. Sedikit pangan. Lampung hilang kok. Saking sang nunggunya lama, begitu lampungnya hilang spontan. Tenang lek, di pangan bagaimana? Lulu, wah lumayan lek, geser ini, kenang ini baru besar nih. Di sebelah kanan rumahnya yang makan, kutunggu-tunggu sebelah kiri. Alhamdulillah masih masuk angin, kan cemong, lumayan. Sebelah kanan nih makan. Lubang tadi lagi. Lumayan mas ya, ini mudahnya mancing ikan nila, cuman sulitnya ngumpulin. Nah, kalau ngumpulin ikan nila susah, kalau udah ngumpul gampang, nah, kan? Langsung lanjut mancing sebelah kanan, pindah. Pindah luan. Lumayan. Oh, lo bung. Alhamdulillah, keneng-keneng masih. Wulu, masuk angin dik. Nah ini kayaknya udah ngumpul nih masih. Kalau udah ngumpul gini, enak mancing. Kalau udah ngumpul gitu merapat. Merapat lah sini, udah ngumpul kok. Merapat. Ngumpul ikannya yang susah, kalau udah ngumpul gini, waduh, alhamdulillah, ilik. Babun, lumayan. Alhamdulillah masih. Waduh. Ini nih, kalau kan gini semua siapa yang gak seneng nih? Tar. Slow. Ini bahaya nih. Tar, tipis lek. Alhamdulillah kena. Mantap luar biasa. Nih mas ya. Ini kalau udah ngumpul kayak gini, paling gampang mancing nih. Ini settingannya. Nah, tadi saya dasarkan ya, sisa satu jengkal dari dasar tanah ya, nih, lumayan. Terus, nih, kali ini pas ini digoreng nih mas ya. Nggak jadi boncos. Sorry, merapat, ikannya udah minggir nih. Alhamdulillah. Ala ucul. Aduh. Moncel masih ya. Belum rezeki. Ini tangan kiri pun bisa. Main dasar lupa semua itu. Oke Mas, kita mulai persiapan ya, karena waktu sudah menjelang sore, sudah azan asar, lumut sudah mulai nipis, dan gulung satunya. Lu kena lek, iwak lek, yuk keneng. Lagi gulung ini masih kena tuh, lumayan. Masuk angin, ora lumuk ilik. Masuk angin, Lik. Nah.
Oh, enggak sah. Enggak sah ya? Oke Mas, kita akhiri mancing hari ini ya, karena waktu sudah sore, sudah jam 4-an ini. Asarnya sudah kelewat dari tadi. Ini nanti mancing di sini ya, ikannya kecil-kecil, pindah ke kanan lumayan ada yang kasar-kasar. Tadi saya menggunakan campuran apa itu? GPU dan kombinasi sama jeruk nipis sesuai rekomendasi dari saudara kita satu hobi ya. Tapi ya itu tadi. Apa ikannya susah, sulit kali makannya Mas? Pindah sana pindah sini. Tapi itu lumayan lah hasilnya ya. Cukup buat buka puasa hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman sudah mendukung channel Astaloba. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru hadir, jangan lupa dibantu like-like dan subscribe-nya Mas ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Hah? Iuli. Gantungan kunci. Ya Allah Gusti. Ini buat makan kucing. Ini besar kan? Tapi besar ini, lumayan nih. Syukur aja Mas ya hasilnya. Besar kecil angkut. Tapi ini pasin aja lah. Buat kucing ya. Bulan tua ini. Bulan tua. Ini punya aku nih. Alhamdulillah. Ada yang ginuk-ginuk Mas ya. Nah. Loh, lumayan. Ini punya abang ini. Nah, Bang, tambahin Bang. Nah, aduh. Lebih kecil. Gak apa-apa. Nih, satu ekor. Ini apa? Apa, masukin aja. Masukin aja. Aku dua ekor aja buat anakku. Belum pas, mana lah.